boleh share tak dengan kita orang pengalaman Cik Azrin setelah ambil Vivix, apa terjadi dengan habit merokok? Okey, sebenarnya saya tak plan pun nak berhenti merokok masa wife bagi tu. Wife bagi sesudu Vivix pada malam tu lah. Cumanya saya makan, okay, sebab dia kata bagus untuk kesihatan, bagus untuk jantung semua kan. Jadi saya pun makan. So, besok paginya saya cuba hisap rokok macam biasa, tak ada masalah. Tapi bila hisap tu tak boleh nak habiskan sebatang. Dia rasa macam sangat kelat, sangat pahit dan menyucuk-nyucuk. Rasa macam tak sedap. Sekali itu first day lah, day saya makan. Daripada first day sampai yang sudu yang kedua tu, saya ambil masa dengan 3-4 hari. Selepas first day tu memang saya tetap hisap juga macam biasa. Cuma rasa dia memang dah macam tak sedap. Sama macam sebab saya pernah kena denggi. Jadi lepas denggi tu sebulan saya tak hisap rokok dan saya tak nak dekat dengan orang hisap rokok. Bau dia amatlah busuk. Macam tu. Jadi saya rasa macam saya terus hisap-hisap. Tapi hisap sebatang lebih kurang setengah lah, paling habis kuat pun saya buang. Hisap buang. So lepas tu saya saya ingat tak tahulah, mungkin ada faktor lain ke apa. Jadi saya teruskan hari keempat tu saya ambil sudu kedua. Okey, sudu kedua tu malam tu juga sama waktu malam sebelum tidur. So besok paginya tu itu yang paling teruk lah. Saya cuba hisap, kemudian saya rasa macam rasa macam nak muntah serta-merta. Saya rasa macam amat mual dan masa tu saya tengah drive dan saya hisap rokok. Saya berhenti kereta, saya stop kejap sebab saya rasa macam tepu. Tepu hisap rokok ni, orang yang rokok akan rasa bila hisap rokok melebihi 20 batang sehari, 20 ke 30 batang. Macam kalau orang yang merokok biasanya kalau pergi contoh memancing kan, dia orang akan hisap sampai satu tahap akan jadi tepu. Bila tepu tu dia rasa macam dah cukup. Agaknya kalau sainsnya mungkin nikotin dah terlampau banyak, so dia akan rasa macam kenyang istilah merokok tu. Jadi saya masa tu hisap sebatang waktu pagi tak habis, rasa nak muntah. Second tu saya cuba dalam 1 jam kemudian, rasa macam terlampau kenyang dengan rokok dan tak lalu nak habiskan walaupun 2-3 pam. Wah, 2-3 pam. Pam tu orang hisap rokok macam sedut lah maksudnya. 2-3 sedutan tu dah terus rasa macam dah tak lalu nak apa lagi dah. Jadi lepas tu selepas daripada tu saya ambil lagi 3 hari kemudian. Saya tak ambil dari hari ni. Saya ambil lagi 3-4 hari kemudian. Makan lagi sesudu. So besoknya pun sama, bila saya ambil saya rasa itu sampai saya hisap masa tu dekat rumah family, rumah mak mentua. Masa malam tu kan. Saya sampai merah mata nak tahan muntah. Dia macam dah tak, memang dah menolak dah. Lepas tu air liur pun ada beza lah. Air liur beza, dia rasa macam sama macam saya cakap tadi, macam lepas baik demam. Jadi macam baik kalau hisap rokok tu. Dan apa yang saya notice yang paling, benda paling besar sekali ialah saya punya fitness tu. Satu tasik tu. Tasik bandar tu siap ni? Tak, tak tasik alam. Besar tu. Saya ambil satu round tak rasa apa-apa. Saya rasa macam penat tu sebab kita tenaga lah. Tu normal. Ni bila kita cakap jantung ni. Sebab main purpose dia masa saya first ambil ni, wife pun tak beritahu lah pasal rokok semua. Jadi saya kata, dia kata untuk jantung semua. So okey lah, saya makan lah kan. Rupanya sekali dengan rokok, sekali dengan jantung lah. Yang bagus ni memang paling nampak kesan masa tu lah. So sekarang ni saya rasa dia bertindak dengan dua cara sekali lah. Jadi selain daripada buat rasa rokok, badan tolak asap rokok tu, dan
sukan apa prestasi jantung, prestasi jantung dia tu memang cukup baik. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Azri atas perkongsian yang sangat mahal tadi. Okey, audience, sekarang saya nak share dua benda. Satu tentang rokok, satu tentang prestasi jantung. Kenapa Vivix very good sehingga dia dapat bagi satu kesan yang begitu impresif dalam masa yang singkat? Satu, kerana dia bertindak dari tahap sel, cellular level. Dia buang nikotin yang ada pada DNA, menyebabkan DNA kita pulih kepada keadaan yang asal, dan DNA itu sendiri tolak rasa nikotin yang tak natural, yang sepatutnya tak ada pada kita. Dia bukan terapi penggantian nikotin, tapi dia ialah terapi buang nikotin. Okay, dia berbeza dengan apa-apa terapi penggantian nikotin yang selalu kita tengok dalam TV. Okay? Yang kedua, kenapa tak pancit? Sebab kita dapat energi daripada tahap sel. Jantung kita dapat energi daripada tahap sel, dia dapat kerja dengan bagus, mitokondria dapat generate ATP, energi yang banyak. That's why makan Vivix, even dalam 1-2 sudu saja, anda dapat result yang magic. Okay, terima kasih.